Selamat datang di channel Sobat Tutorial. Oke sobatku semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara untuk mengganti kata sandi Facebook yang lupa. Mungkin teman-teman saat ini menggunakan Facebook dan Facebooknya benar-benar lupa dengan kata sandi. Tidak usah khawatir, di sini saya akan memandu teman-teman untuk mengatasi masalah ini. Namun sebelum ke tutorialnya, silakan teman-teman dukung channel ini supaya terus berkembang dan memberikan manfaat lainnya. Dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru yang diupload dari channel Sobat Tutorial. Oke, caranya adalah silahkan teman-teman langsung masuk ke aplikasi Facebook atau masuk ke akun Facebook yang teman-teman miliki. Kita masuk ke aplikasi Facebooknya. Kemudian setelah kita masuk di beranda Facebook kita, silahkan kita langsung pilih di bagian strip 3 pojok kanan atas, yaitu yang ini, kita klik saja. Dan kemudian setelah itu silakan teman-teman langsung masuk di bagian pengaturan, yaitu di bagian simbol gerigi ini, kita klik aja di sini. Dan kemudian kita akan masuk di bagian beranda pengaturan privasi. Di sini silakan kita klik saja di bagian kata sandi dan keamanan. Tetapi sebelumnya teman-teman cek dahulu untuk email ataupun nomor yang tertaut dengan akun Facebook ini, karena nantinya untuk pengiriman konfirmasi. Yaitu dengan cara kita akan cek di bagian informasi pribadi dan akun, yaitu yang ini, kita klik. Dan kemudian setelah itu silakan kita klik di bagian info kontak. Nah, di sini silakan teman-teman pastikan bahwa ada sebuah email yang aktif ataupun nomor telepon yang aktif. Dan bagi teman-teman yang emailnya tidak aktif, silakan teman-teman rubah dahulu untuk emailnya, yaitu di sini. Dan begitu pula juga nomor telepon yang sudah tidak aktif ataupun teman-teman belum memiliki nomor telepon yang dimasukkan di sini, silakan teman-teman masukkan terlebih dahulu, yang nantinya tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah kode konfirmasi perubahan kata sandi. Oke, setelah itu silakan kita kembali dahulu. Dan kemudian kita langsung masuk dan klik di bagian kata sandi dan keamanan. Kemudian di bagian kata sandi dan keamanan, silakan teman-teman klik dan pilih di bagian yang ubah kata sandi. Nah, di sini kita diberikan 3 kolom untuk menuliskan kata sandi saat ini yang baru dan juga konfirmasi ulang kata sandi baru. Tetapi kita lupa, maka kita langsung pilih di bagian lupa kata sandi. Dan kemudian kita pun akan dibawa ke bagian mendapatkan sebuah kode konfirmasi melalui sebuah email yang barusan kita tertaut dengan akun ini. Disinilah tujuan kenapa kita mengaktifkan dahulu sebuah email yang aktif ataupun nomor telepon yang aktif. Tujuannya untuk mendapatkan kode melalui akses tersebut. Dan kemudian setelah kita mendapatkan emailnya, langkah selanjutnya silakan kita klik di bagian lanjut. Dan kemudian kita pun nanti akan mendapatkan sebuah kode di mana kode tersebut ada pada sebuah email yang tertaut pada akun Facebook ini. Oke, kita akan cek di bagian email beranda Gmailnya. Kita keluar dahulu. Kita masuk di Gmail. Teman-teman, di sini ternyata sudah ada masuk kodenya, yaitu yang ini. Kita klik saja untuk masuk. Nah, kodenya adalah ini. Kita salin tahan lama. Dan kemudian kita pilih salin. Dan kemudian kita kembali. Kita masuk di Facebook tadi dan kita tempelkan kodenya di sini, di kolom di bagian yang 6 digit ini kita tempelkan di sini. Dan kemudian kita klik lanjut. Dan silakan teman-teman masukkan kata sandi baru. Dan kemudian setelah kita menuliskan kata sandinya, silakan teman-teman centang saja di bagian yang ini, yaitu keluarkan saya dari mana saja saya mungkin dibuka. Mungkin ada orang lain yang menggunakan Facebook kita, maka dengan kita mencentang ini, otomatis orang lain bisa ataupun meminta konfirmasi dahulu ke kita sebagai pemilik asli akun Facebook kita. Oke, setelah itu silakan kita klik di bagian selanjutnya. Dan kemudian setelah itu silakan teman-teman catat kata sandinya supaya nantinya bisa digunakan dan sewaktu-waktu kita lupa dengan kata sandi tersebut. Oke teman-teman, begitulah caranya untuk mengubah sebuah kata sandi Facebook pada akun yang kita miliki. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian video kali ini dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.